Prediksi gue sih kurang maksimal, tapi nggak galak kayak kemarin. Nomor tengah kita coba settingan baru, ternyata ngeplay guys. Oh, aduh. Serem sekarang guys. Aduh. Gua nggak pakai GoPro guys, sorry ya. Ini nggak bawa kamera tele juga, gue pakai HP. Aduh, serem banget sumpah. Ini enak banget sekarang mah. Anjir. Gak kayak kemarin ngemban-ngemban, mantul-mantul. Aduh, perepet-perepet etana. Alah, lawan gue ternyata bagong guys. Gak apa-apa. Gas lagi. Aduh, ayo Hil. Aduh, makin ngotot omku. Ya Allah, punya gue teretet-teretet jadi pada bagong udah dua. Oke, udah lama banget gua nggak gantang Ben Hill karena kesibukan dan gantangannya guys sedikit jauh. Jadi kita baru bisa gantang lagi. Tangkringan kita masih dua ya guys. Jadi belum dirobah. Cuma dirobah settingan hariannya aja. Sekarang udah diumbar. Kemarin sempat dapat masukan suruh diumbar dulu. Jadi kita umbar. Dan setelah umbar nggak digantang-gantangin karena lupa ya. Maklum aja. Udah tua. Oke, kita mau gantang kacer. Ya ini masih cuaca hijau, belum turun. Habis itu baru kita kacer. Mudah-mudahan sih mau kerja maksimal kayak yang sebiasanya. Kalau bisa jangan kayak biasanya sih, harus lebih istimewa. Ternyata main kacer itu bikin empat banget ya. Tapi itulah seninya. Sampai murai gua aja belum ke bawah nih, enggak apa-apa. Kita bawa Ben Hill. Kesayangan gua. Waduh, udah enak. Tapi si Texas sudah juara loh di Bandung. Si Texas tuh yang ring yang dulu gue pernah cerita ya. Tinggal nunggu konser aja nih. Oke, siapa teman-teman kacer udah pada siap? Ben Hill, kita kondisikan. Biar gantang lagi. Mudah-mudahan. Prediksi gue sih kurang maksimal, tapi nggak galak kayak kemarin. Prediksi gue ya, karena kita coba nggak pakai troto sekarang. Kita pakai power concert aja. Ke jangkriknya. Jangkriknya biasanya sih dikasih satu aja. Sekarang kasih dua. Mudah-mudahan aja maksimal. Rame kacernya tuh. Ya kita gantang dulu biar gua gak ribet soalnya. Berat. Aduh, Ben Hill. Oke, kita kasih lihat dulu ya sebelum tuh hampir full. Teman-teman kacer, Ben Hill nomor tengah kita coba settingan baru, ternyata ngeplay guys. Aduh. Serem sekarang guys. Aduh. Gua nggak pakai GoPro guys, sorry ya. Ini nggak bawa kamera tele juga, gua pakai HP. Waduh, lebih enak sekarang. Aduh. Anjir. Oh, ngeplay ke bawah-bawah. Allahu Akbar. Ini. Gas lagi. Aduh, teretet. Aduh, serem banget sumpah.
ini enak banget sekarang mah. Anjir. Gak kayak kemarin ngemban-ngemban, mantul-mantul. Aduh, perepet-perepet eta naeun. Aduh, indah banget sekarang. Aduh. Ini lawannya sebelah sono loncat-loncat sih sayangnya. Nih sebelah sini juga sama. Aduh, musuhnya kurang greget sedikit aja. Aduh. Tapi gila, guys. Sebelah sana juga sama loncat-loncat loh. Gak apa-apa. Kita berarti harus nyari musuh yang pas nanti kita tempel. Ayo, heal. Alah, lawan gua ternyata bagong, guys. Gak apa-apa. Gas lagi. Aduh, ayo heal. Aduh, makin ngotot omku. Ya Allah, punya gua teretet-teretet jadi pada bagong udah dua. Oke, guys. Enak men heal. Aduh, semburan. Aduh, makin speednya makin enak. Aduh, sayangnya gua enggak pakai GoPro tadi. Aduh, sayang. Jadi volumenya enggak terlalu kedengeran, guys. Gua pakai HP. Besok pakai GoPro ya. Berarti kita settingan hari ini jangkriknya agak ditambahin mungkin ya. Tapi ini udah menurut gua lebih bagus dibanding kemarin, lebih tenang ya. Lebih tenang dibandingin kemarin. Soalnya ini burung dua, yang satu nih yang sebelah sini kurang maksimal juga. Jadi gua dikepung sama burung-burung yang kurang maksimal, kurang greget gitu. Aduh, enggak apa-apa. Tapi Benhil masih kerja. Aduh, serem. Aduh. Woi, ini juga bagong juga tuh. Akhirnya bang, gua lawannya bagong semua ini, guys. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting seru kita. Kemarin kita ngabret-ngabret. Hari ini kurang ini. Bukan. Ini kurang janda ini. Nah, mulai ketekan sama sebelah sananya. Aduh, beneran gua enggak ngedenger volumenya ya. Enggak ngedenger suaranya. Karena ini pakai handphone. Besok kalau pakai GoPro berarti. Ini settingannya udah tinggal naikin dikit. Enak. Wah, Allah 27 juga ngebagong lagi, guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar ini lah, guys. Ini tinggal satu lagi nih yang sebelah sini nih. Apakah dia akan bagong? Ini kalau bagong sama gua kasih gocap nih. Bener sama gua. Aduh. Gak apa-apa. Giliran burungnya enak sekarang malah lawannya. Aduh, ini jadi teman-teman semua itu. Aduh. Ini sebenarnya awalannya udah enak dibandingin kemarin. Gua ngelihat burung memang kayaknya sih yang pertama kurang umbar sama kelebihan kroto. Hari ini gua udah coba pasin di awal menit awal-awal gua lihat lebih enak dibandingin kemarin. Sampai terakhir burung yang 1, 2, 3, 4 sampingnya itu bagong semua. Jadi ya
kurang maksimal, jadi nggak ada perlawanan. Di awal-awal gue enak gitu, perlawanannya sampingnya itu enak, sampai gue tadi nyebut ada ceret-ceret-ceretnya gitu kan, nggak tahu itu isian apa. Tapi yang pastinya gue lebih menikmati sekarang karena settingan awalnya gue ganti dengan settingan gue, ya gue coba memahami, karena kan setiap orang, setiap pegangan orang pasti perawatan berbeda, tempat berbeda, pasti akan ada perubahan. Makanya gue coba berani ngerubah settingan si Ben Hill, dan ya alhamdulillah gue ngeliat tingkat maksimalnya. Kemungkinan gue akan balik lagi ke sangkar lamanya, ataupun gue nyari sangkar baru, tapi berbedanya mungkin kita pakai satu tangkringan karena gue ngeliat ini lebih enak. Oke, gue nggak berharap juara, tapi gue harus seru-seruan aja gitu. Eh punya lu bagus nggak? Oh enggak, ini udah 9. Ini udah 9 dia. Gue bilang kalau nomor 20 berapa tuh? 21. Bagong, gue kasih gocap gitu. Gak bagong, gak satunya. Kalian aja semuanya gitu lah, samping-samping gue. Tinggal satu doang soalnya. Gak apa-apa lah, seru-seru. Inilah menikmati. Aduh, seru nih sama teman-teman kacer tuh. Banyak banget teman-teman. Aduh, seru. Gak apa-apa lah. Yang penting gue melihat kemajuan. Walaupun gue baru main kacer, tapi gak baru sih, sebenarnya udah lama. Cuma gantangnya baru. Kalau menipen penghobinya, gue udah hobi lama sama kacer, tapi gantangnya baru berani-berani. Selamat buat para juara dan semangat buat para bagongers. Tas dulu kita. Aduh, seru-seru. Akhirnya tidak maksimal guys. Weh, kenapa itu burung nampar-nampar? Ih, awalnya mah enak. Aduh, gak apa-apa guys. Aduh, semangat terus. Atunto, nampar-nampar burung dia bledos. Punya gua empat-empatnya di sini bledos semua kan? Iya. Aduh, gak apa-apa.